klub asal Inggris yang bermain di EPL yaitu West Ham siap tebus Elkan Baggott dengan harga tinggi. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke video, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada updatean informasi tentang sepak bola lainnya. Oke, jangan lupa di subscribe guys, thank you. Ya, pemain keturunan Indonesia Inggris Elkan Baggott ternyata tak hanya harum di Indonesia saja setelah menjadi bagian penting di Timnas U19 Indonesia. Bek Ipswich Town itu kini mulai dibicarakan di tim-tim Liga Primer. Menurut laporan Football Insider dari Rich West Ham, ya West Ham United dikabarkan serius meminati Elkan Baggott. Performa Elkan Baggott yang dipromosikan ke level U23 dan tim senior sukses mencuri perhatian tim-tim besar di Inggris. Tulisan kabar dari West Ham Read menyebutkan remaja tersebut dapat direkrut dengan harga antara 150.000 pounds hingga 300.000 pounds. Ya, ini sekitar 5,7 miliar rupiah yang pada akhirnya akan dibayar sebagai kompensasi setelah dia menolak tawaran kontrak baru di Ipswich Town, tulis Reid West Ham. Namun, dalam negosiasi tersebut, The Hammers menghadapi persaingan untuk bek berusia 18 tahun itu dari sesama klub Liga Primer Inggris. Ya, klub itu ialah Leeds United yang juga meminati Elkan Baggott. Bahkan kedua klub dikabarkan sudah melakukan pembicaraan awal untuk mendatangkan Elkan. Bagi Elkan, periode 2020 menjadi momentum penting untuk dirinya. Di tahun tersebut, ia dipanggil untuk mengikuti T.C. Timnas U19. Pelatih Sinteyong pun langsung jatuh hati kepada Elkan. Ia rutin mengisi reguler di timnas selama laga-laga uji coba. Elkan pun dinilai sangat baik duel 1 lawan 1 dan cerdas membaca serangan lawan. Selain itu guys, karir di klub pun mengalami peningkatan. Ia mulai dipromosikan ke tim U23 dan pada akhirnya ia tampil di tim senior di ajang EFL Trophy. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Ya, ke West Ham United maupun ke Leeds United, nanti semoga saja ini yang terbaik untuk Elkan Baggott berlabuh dan bisa bermain lebih jauh lagi. Yang penting tidak banyak di bangku cadang. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih.